Tragedi pesawat latih jatuh di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Tangsel, Minggu 19 Mei kemarin menewaskan 3 orang awak dan penumpang. Salah satu korban berasal dari Bandungan, Kabupaten Semarang. Korban merupakan instruktur penerbangan bernama Pulu Darmawan, 39. Paman korban, Sukro Partono, 60, mengonfirmasi kabar duka itu. Ia mengaku langsung bergegas mendatangi rumah duka begitu mendapat kabar tersebut. Rumah duka beralamat di Dusun Jetis, Desa Ngasem, Kecamatan Bandungan, Semarang. Dia menyebut korban merupakan seorang instruktur penerbangan. Setidaknya, korban sudah 10 tahun bekerja di Jakarta. Saya selaku saudaranya almarhum, Pulu Darmawan, ini kebetulan saya dapat kabar dari istri saya. Istri saya dari saudara yang ada di Bandungan, memberitahukan bahwa kecelakaan pesawat latih itu jatuh mengalami kecelakaan di lapangan Sumput Bumi Serpong Dame, Tangerang, dan memakan korban 3 orang meninggal dunia, termasuk salah satu di antaranya adalah keponakan saya yaitu Pulu Darmawan. Ini kemudian saya bergegas datang ke rumah duka ini untuk klarifikasi kepastiannya, dan sampai dengan detik ini dipastikan itu memang betul salah satu yang meninggal ini adalah keponakan saya, Pulu Darmawan. Kejadiannya sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah bermusyawarah dengan keluarga bahwa jenazah akan dimakamkan di Dusun Jetak, di Sangguren, Kecamatan Bandungan. Ini hasil musyawarah keluarga sambil menunggu, ini tadi saya klarifikasi dengan saudara yang ada di Jakarta untuk minta tolong dibantu masalah pengiriman jenazah dari Jakarta ke Bandungan sini. Tadi beliau menyampaikan informasi masalah ini masih diidentifikasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Setelah itu mungkin pagi besok jenazah kalau lancar sudah bisa dibawa pulang sampai sini untuk pemakaman. Ya, setelah penerbangan sudah lama, sekitar mungkin hampir 10 tahunan lah. Sepuluh tahun lebih. Sopo sendiri terakhir ketemu almarhum kapan? Ya, terakhir itu saya ketemu itu lebaran tahun yang lalu, karena kemarin saudara saya juga jangan merasakan ini kok kemarin Mas Pulu tidak pulang. Ya kan kalau pulang kan biasanya kumpul-kumpul silaturahim bareng. Dan saya juga sebelum kabar ini saya terima, saya habis dari sini pulang jalan di Ambarawa, saya batin kok pengen tiba-tiba kepengen kontak dengan Pulu. Saya pikir masih tersimpan kan ya nomornya, tapi dalam batin dalam perjalanan tahu-tahu sampai rumah istirahat sebentar ada kabar berita juga seperti itu. Berarti cukup dekat dengan jenengan Pak ya? Iya, saya selaku umnya. Ya. Mas Pulu sudah berkeluarga Pak? Belum, ya, masih tinggal. Berdinasnya atau bertugasnya di instansi apa Pak? Swasta, di sekolah penerbangan itu. Sekolah penerbangan ya, berarti sebagai instruktur ya? Instruktur ya. Dulu juga alumni dari situ. Sekolah penerbangan di mana Pak? Di Jakarta. Jakarta. Tangerang, wilayah Tangerang juga ya. Kalau masalah itu saya belum, ya begitu ya. Kalau di pesawat berarti saat itu sedang melatih. Kemudian gitu. Latihan, kalau melihat posisi itu ada 3 penumpang kan, ada pilot, kemudian teknisi, dan 1 penumpang yang barangkali penumpangnya itu yang mungkin sedang dilatih kemungkinan. Pilotnya sendiri bukan Mas Pulu ya? Nah itu saya sekarang belum dapat informasi ya kepastiannya ya. Karena ya memang di dalam pesawat itu 3 orang kan meninggal semua. Kalau Mas Pulu kabar dari hasil identifikasi KNKT, kami keluarga yang sedang berduka ini mengadakan apa ini istilahnya nanti sambil doa bersama ya, ini untuk jangan lupa subscribe ya.